Bapak Haji Syuhada berkenan untuk pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Baru Selatan. Izin Bapak Haidar, kami selaku pimpinan Polri beserta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Bapak kepada kami, dan bagi kami ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa terhadap kami selaku institusi Polri, bahwa memang Muhammadiyah ini adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia yang sangat concern terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat, khususnya terkait dengan bidang kesehatan yang dimulai dengan dibangunnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di tahun 1923, kemudian berlanjut tahun 1924, dan sampai dengan saat ini tadi disampaikan oleh Pak Haidar sudah ada kurang lebih 115, dan yang akan dilaksanakan groundbreaking ini adalah rumah sakit yang ke-116. Dalam kesempatan ini, sekali lagi, kami tentunya sangat memberikan apresiasi terhadap perjalanan panjang dari PP Muhammadiyah, khususnya di bidang kesehatan. Dan tentunya dalam kesempatan ini, kami selaku pimpinan Polri dan juga mewakili rekan-rekan dari institusi Polri siap untuk ikut mendukung dan support terkait dengan berbagai macam program yang tentunya akan dicanangkan baik di bidang kesehatan yang saat ini dibangun Rumah Sakit Muhammadiyah di Bandung Selatan maupun kegiatan-kegiatan yang lain.